cobain ya. Ini salah satu bakmi legend juga, terbukti dari tempatnya kayak tadi tuh sampai penok sebelahnya dibuka kayak begini. Pemainnya bukan kaleng-kaleng nih, pemain babinya. Dari tahun berapa, Ci? 92. 31 tahun, 32 tahun. Oh, awalnya pakai gerobak. Sekarang udah ada tempat dua. Wah, mantap. Iya. Balik lagi sama gue Bernard dari Benteng Daging. Sekarang kita mau hairdo biar cantik. Ya enggak, tapi kita ini sekarang mau nge-review bakmi B2 Ko Aho. Nah, kalian lihat dulu, ini awalnya tempatnya di sini tuh ya, cuman ini sudah renov, ada tempat ini juga dan ada tempat yang lebih bagus ini nih. Tuh, kalian lihat. Kayak begini. Ayo kita masuk. Ini bakmi yang enak juga. Lumayan rame sini. Oke, kita cobain. Ya. Halo, Ci, mau pesen bakmi? Ada satu, ada bakmi lebar. Ada. Oke. Yang paling banyak dipesan bakmi lebar atau bakmi kecil? Kecil ya. Lebar juga enak. Oh, oke. Okay. Yaudah kita coba kecilnya dah. Kecil aja ya. Iya. Oh, sama ini apa nih? Somai. Somai. Somai babi ya. Iya. Satu dah kita cobain. Ya, sama minumnya es tawar dua. Ya. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Pakai semua ya? Iya, pakai semua. Segala macam. Ya, ya. Oke. Baik. Kita intip bentar ya. Oke. Okay. Yuk. Jadi di depan gue sekarang udah ada ini, kita tadi pesan siomay babi sama bakmi. Bakminya yang paling banyak dipesan di sini adalah bakmi kecil. Nah ya, ini gue singkirin dulu. Kalian bisa lihat nih dagingnya tuh, dagingnya warnanya menggugah selera sih. Nih, dan dia dicincang halus, daging giling halus ya. Coba ini dia ada cai sim sama togenya ya. Oke, coba. Wangi. Dia ada daun bawangnya juga, kita cobain dulu nih. Oke, cobain ya. Dan berasa bumbunya tuh, berasa banget.
Ya, si bumbu dagingnya berasa banget ya. Enak, lebih ke manis gurih. Oke, kita pakai ini biasa kalau gua. Dan sama kalau di sini ada acarnya, kalian bebas ngambil acar cabe. Oh, harganya tuh. Ya. Ini. Oh ya, alamatnya ini di Jalan Sasmita Gendeng Pulo Tangerang. Ini salah satu bakmi legend juga. Terbukti dari tempatnya kayak tadi tuh sampai penok sebelahnya dibuka kayak begini. Ya. Sekarang kita cobain. Nih. Kita cobain. Acar cabenya asam pedes. Lumayan sedap. Ya. Kalau ya. Kita coba ini. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ini somainya tuh full daging. Tuh. Ya. Dan ini pakai sambelnya. Sambelnya kayak gini. Coba kita tuangin. Untuk harganya ntar di akhir video karena gue belum nanya juga ya. Oke, nih. Wah, somanya enak. Mantep semuanya. Manis, gurih, asin, ada semua. Dan rasanya tuh padat. Wah, legit. Semuanya legit. Enak boleh. Semuanya bukan kaleng-kaleng nih. Semuanya babinya. Oke. Okay. Ini kita coba lagi. Biasa sayurnya itu masih crunchy ya. Jadi rebusnya just nice. Dan porsinya juga lumayan. Normal lah. Tapi dagingnya, daging cincangnya banyak. Ya, sini juga ada mie lebar. Kalian bisa lihat. Minyak kenyal. Di mulut masih berasa teksturnya. Sama ini di kuahnya tuh dapat kulit. Kulitnya empuk, kenyal, empuk, nggak bau amis. Kuahnya juga agunya light ya. Oke. Oh iya, sini juga ada pangsit. Ini pangsit goreng ya, nggak ada dagingnya, cuman kita lihat. Oke, crispy
dan teksturnya mirip-mirip pangsit bami yang apa yang udah banyak cabang itu. Kurang lebih mirip, agak sedikit crispy daripada yang ono. Ini sih guys, kalian perlu coba. Ya, tempatnya jalanannya emang agak masuk dari jalan raya, tapi bisa dilewatin dua mobil. Nanti link Google Maps-nya gue share ya. Dagingnya enak. Ini ya. Kalian bisa lihat nih dagingnya tuh. Karakternya tuh, karakter dagingnya tuh lebih ke manis gurih dan cuy, enak, masih segar. Ini beda dari yang lain, kalian perlu coba sini. Bami Ko Aho. Apalagi yang kita bisa olah. Daun bawang ambil sendiri. Sambelnya juga coba. Sambel hijau. Kita coba. Sambelnya biasa aja. Tapi kalau kalian mau nyari mie yang kenyal, ini salah satunya nih. Tempatnya bersih, ya, untuk yang tempat barunya bersih. Dan kalau kalian tadi jam makan siang rame full. Ya, yaudah. Nih, gua kasih lihat sendokan terakhir sebelum gua lanjut makan. Tuh, full daging. Full daging. Best. Enggak ada bray. Gua mau lanjut makan, gua nikmatin ini. Karena biasa kalau bami bagian paling nikmat adalah bagian akhir. Tuh. Kayak begini. Gua nikmatin dulu. Jadi sembari videografer kasih lihat view restorannya. Oke. Jadi balik lagi nanti pas bayar ya. Ciao. Oke, Bray, ini kita udah selesai. Kita bungkus juga. Nih, tuh ada bihun, ada mie, kita bungkus buat orang kantor sama orang rumah. Oke. Ci, udah. Jadi berapa, Ci? Jadi yang pakai daging? Iya. Jadi 4 ya. Pakai daging ya 4. Sama yang pakai daging 1 ya? Iya. 15. Oke. Terus somai 1. Terus pangsitnya 2. Es teh tawar 1. Sama akuanya 1. Berapa? Hah? 130. Ini dari tahun berapa, Ci? Dari berapa? 92. Wah, 92 ke sini berarti udah 31 tahun, 32 tahun. Oh, awalnya pakai gerobak. Sekarang udah ada tempat 2. Nah. Wah, mantap. Iya. Oke. Okay. Jadi
Jadi banyak langganan. Banyak langganan. Bukanya dari hari apa? Senin Sabtu aja. Senin Sabtu. Ya. Oh, minggu libur. Oke, okay, kalau kalian ke sini minggu libur, Senin sampai Sabtu. Dari jam berapa sampai jam berapa? 9 sampai jam 5. 9 sampai jam 5. Ya. Oke. Okay. Mantep. Ambil dia buka. Makasih ya. Oke, okay, yo, makasih. Oke. Okay. Benteng daging. Oh, benteng daging. Iya, saya Bernard. Yang apa? Bareng sama Moti. Moti sini Benteng Pulo. Oh, Moti. Iya. Ya. Tetangga itu. Iya, tetangga. Oke, okay, kalau gitu kok ya Ci ya. Oke, okay, thank you ya. Yo, oke. Okay. Makasih ya. Oke, okay, amin sama-sama. Ya, mari. Oke. Okay. Oke, okay, Bray. Yuk, kita udah pamitan, udah bayar. Oh ya, harganya berarti bakmi 1.25 ya? Iya. Untuk porsi kecil. Yang besarnya 40. Oke, okay, terus ada kue tiaw, ada bihun. Ada bakmi lebar juga. Oke, okay, sip. Di GoFood sama Grab juga ada. Oke, okay, kalau kalian mau nge-Grab GoFood, langsung aja gitu ya. Oke, okay, Ci ya. Oke, okay, kok. Yuk, kamsia. Review bakmi Ridwa Kwaho, Jalan Sasmita Greneng Pulo Tangerang ya. Jadi jangan lupa subscribe, like video dan share kalau kalian mau kasih tahu teman, sahabat, keluarga dan mau bareng-bareng kesini. Oke, okay? Jadi jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.